Hari ini juara perdana ke SMM, juara. Gue mau nanya perasaannya dia. Terus dengar-dengar kerjanya hebat tadi, Megaloman. Coba kita lihat. Takut. Takut dia tidur, gue mau tembakin. aja Terminator. Wih, <tuk> <tuk> wih, Terminator hari ini. Kamu udah juara sore sore tidur ya, ya semprotin Terminator nih. Hey. wah elah piala dipeluk peluk, keren juga. Selamat ya, aduh perdana. Eh, dia langsung masuk. dua tadi yang satu beli di lapangan aduh istimewa sini lah, lihat dong pantauan tadi satu masuk untuk ini siapa ini? ini siapa nih? ini si megaloma megaloma ah. yang beli buat kejutan aja besok buat kejutan? Yeah. buat ngelawan siapa? ya buat ngelawan adalah burung itu <laughs> yang ...kepitik. <laughs> gimana perasaannya hari ini hari ini perasaannya ya kalau namanya menang ya nggak capek nggak capek ya? cuman tadi udah tidur kenapa disemprotan begitu kan <lain> ya bisa kayaknya pulas benar kayak gimana mimpi ya oh, mimpi 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 sih emang udah dari hari jumat sih gua mimpi bagus ya iya bakalan iya bakalan dapet lah umpamanya perdana lu ini gua main SMM jauh lagi jauh <lain> <lain> jauh udah berapa lama di sadat ngerem <lain> 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 Ya, sebenarnya sih itu cuma redup, tapi redup kan bukan berarti padam. Oh iya. Kita kan juga belanja terus, hmm, ya kan? Hmm. Kita kan juga belanja, belanja dalam artian ya. Kemarin ya sempat, inilah redup, tapi kan ya Nget bukan gak padam. Redup banget ya. Iya, enggak padam gitu. Yang tadi juara siapa namanya? Megaloman, ya si Megaloman itu baru tiga kali main, kok itu burung. Ya, ini dengar-dengar dari teman-teman kan Haji Sadat mah katanya dari telur gitu loh. Dari kalau nah, Ya, dari telur dari ternakan sendiri digedein. Megaloman oh. asli deh mana sih? Megaloman beli itu kalau yang dari telur mah kan biasa kita kasih-kasihin orang. Jadi buat oh. sambal ke orang-orang aja gitu. Ma. Belum ada belum ada harga berarti. Kalau yang anak-anak -anakan dari B16. Yang nawar sih banyak tapi kan nggak dijual karena kita buat Buat saudaraan aja kan Sultan Kohang sih ya Iya, jadi kata yeah. Buat ini aja lah, kalau itu mah Main ke rumah, kita kasih cindera mata, burung oh, iya. Itu biasanya oh, no. Ini Untuk kedepannya Megaloman mau kemana nih? Megaloman A Arahannya tetep. mau buat tetap buat di jalur main apa buat indukan? Kalau untuk ini sih Mau buat main dulu lah Kan yeah. lagi Enak-enaknya, ini kan saya juga target sih bulan 12 ya karena ada SMM lagi tuh. Oh ya. berangkat lagi ini. Ya kalau selama event SMM masih di Indonesia, saya berangkat. <laughs> gitu. Selama masih di Indonesia ya, kecuali bikinnya udah di Singapura, di Malaysia, saya mungkin nggak tahu mau berangkat apa enggak. Tapi bisa. kalau masih di Indonesia, masih bisa dijangkau, saya berangkat. Gitu. Intinya sih sebenarnya jadi pemain tinggal berani apa enggak gitu. Udahnya pangga. Iya. iya. Iya iya. Nih. Banyak banyak di TikTok kan. Ayolah keluar dari keluar dari zona nyaman. Zona aman. Zona aman, yeah. ya kan? Zona nyaman dan zona aman. Yeah. Gitu loh. Kalau kita mainnya di seputaran itu doang, kapan pinternya Hmm. Gitu kan. Pengalaman itu enggak ada enggak ada harganya, mahal harganya. Mahal ya. Pengalaman yeah. itu mahal yeah. harganya. Ini <tuh> Benar -benar pengalaman tuh bagi saya mahal harganya gitu loh. Tapi ini keren, Megaloman perdana ke sini bisa juara. Iya, ibarat kata ya <tuh> untuk di lomba SMM ini ya, kalau untuk juara itu udah sesuatu yang sangat ini keren lah ya. Peringkat aja susah loh, peringkat aja susah gitu. Hmm, keren lah ya pokoknya. Iya, ya. apalagi juara ya kan. Tapi teman-teman tadi bilang emang keren, yang megaloman keren kerjanya. Ya. Keren keren. Ya kalau fakta di lapangan sih ya emang layak kan itu penentuan satu dua tiganya juri juga udah bener semua hmm. bagus dari segi kemasan lomba juga ini sangat menarik sekali kan. Nah kalau ini kan kalaupun itu kan kalau nggak puas ya nggak bakal dong saya berangkat lagi yang bulan Desember. Iya. Saya sampai booking tiket yang paling mahal saya ikut. Wah. Yang paling mahal berapa ikut? Nah, Oke. nih kalau cerita lu booking tiket mahal, rivalnya Jisada tuh siapa? Siapa nih? Mas Gentur. Mas Gentur ya, Mas Gentur. Mas Gentur. Mas Gentur tuh sekarang aktif main burung apa goler sih sebenarnya? Aktifnya ya. Uh saya nggak begitu mengikuti dia sih ya, oh, tapi gitu. mungkin dia mengikuti saya oh gitu iya 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 dia iya, kan? iya, iya. tadi pas, pas ada berapa berapa wartawan pada konferensi tadi kan itu, ay, ay, dia sempat komen lah ay, ya aktif lah dalam bersosmed gitu, ay, ngintip, ngintip 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 tapi saya nggak ngintip ay, dia ay, gitu kebetulan kan doain aja biar jangan bintitan matanya ya. gitu ya, takutnya ngintip mulu bintitan iya, nggak tahu dah hmm. kalau itu dia berangkat apa enggak? Soalnya kan udah pernah berangkat juga kan sekali Oh udah pernah berangkat ya? Iya waktu di Malang ya, waktu itu ya Dia berangkat sekali ke Malang Juara juga dia berarti? Enggak, waktu itu Masa? Enggak Enggak, wow, si... iya, saya dengar dengar infonya enggak Hari ini dia main kemana kira-kira nih hari ini? La kemana? Apa ke Latber apa kemana? Ke dengar dengar dia beli burung baru loh iya itu si bedu suruh ngambil di bandara si gentur? iya burung apaan? burung dari hutan <laughs> <laughs> tadi tadi kan gua kan ketemu bedu ya ketemu bedu bilang gua ini si gentur suruh ngambilin burung di bandara kata gua burung dari mana? dari Sumatera katanya lah burung hutan kata gua iya kan? emang udah ini ya kan di Jakarta kan banyak burung nah, ini tadi aja nih ini kenapa piala dua ya, nih? Piala dua nih kenapa nih piala dua nih? Itu kan tadi nyolok satu di lapangan. Wah istimewa. Makanya lagi semangat bener ya Sadat ya. Ya kalau kita selagi ada rezekinya mah satu dua tiga lima r nya nih kita hapus Oh mundur nggak ada berarti? Gak ada mundurnya oh, sih. Maju terus. R nih ya berarti ya. R, r. itu r nya itu nggak ada r nya. Tapi dengar dengar dia si gentur beli burung baru namanya Joko Joko siapa gitu, aduh. Joko Kendil. Oh, oh Joko Kendil, iya <laughs> Joko bener, Kendil. Bener bener nggak itu, bener nggak. Joko Kendil iya tuh Joko Kendil Ini kan tadi juara satu Joko Kendil di Latburan. Di iya di Latburan. Tapi boleh ajak lah, rival boleh ajak lah ntar. Apa? Rival boleh diajak lah ntar SMM buat tanggal dua apa bulan 12 boleh kita ajak lah. Tapi kan SMM nggak, ya gimana ya kan kalau kayak gitu harus Member atau rekom, nah itu masuk enggak dalam rekom gitu maksudnya kan? Jadi enggak enggak sembarangan burung bisa main kan? Itu. <tuh> tapi dalam... tapi harusnya boleh lah, tapi lewat kita aja lah. Apa? Lewat kita aja kita daftarin. Wah kan saya video. saya saya belum berani karena belum belum ngelihat burungnya kan kan, saya mau bilang ke tempat yang tempat apa-apanya juga nggak berani Pak ini ada burung bagus kepengen main kalau burungnya saya belum lihat berarti kita lihat dulu di, di bulan besok kita lihat dulu nih ya lihat dulu ntar hmm. burung yang kenapa-napa kan kita buset hmm. ini kan ngadu burung kualitas masalahnya Ber emang joko dia enggak kualitas ya gua belum 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 ngelihat soalnya hmm. gitu loh kan taraf kualitas setiap orang beda-beda gitu ya kan nggak minggir mulu kasihan gua kayak kayak apa kalau minggir kayak apa kepiting oh, <mulia> <mulia> Kepiting, itu tangga kepiting. Minggir kayak begitu ya. Iya, <mulia> iya. Kena ombak jemblo. <mulia> <mulia> itu, itu namanya kepiting. Iya, iya. Kalau ini ya untuk sementara kan kita peringkat dulu lah. Iya. Ya ibar kata Tawalah. Eh, nggak, tapi nggak sia-sia perdana jauh-jauh iya. dari Jakarta kita seduluran ke sini iya. silaturahmi dapat hasil. Ente tahu kan saya dapat tiket dari apa? Iya. Hah? Hari Jumat susah. Susah susah. Baru dapat tiket fix itu hari Selasa. Tiket mm -hmm. saya bayar Jumat sampai saya ngerengek minta tiket 11 juta karena nggak ada. siapa? Hah? Minta tiket 11 juta sama siapa? sama nih <Tanian> jadi saya saya urut nih pesanan tiket sebelas juta A dan B yang saya kenal saya hubungin satu persatu itu nggak ada yang ngasih ya iya. karena ya mereka yakin dengan kualitas burungnya semua kan e -e -e. ya udah sama-sama yakinnya berarti gitu berarti aja sadat kesini karena nggak dapet tiket 11 juta nih untuk saat ini nih ya iya itu uh, sebenarnya tadi uh, semalam tuh ya kan yang pas hari Jumat yang pas hari e -e. Jumat itu ada burung yang kurang kondisi lah ya kan itu tiket 11 juta nya mau di cancel tapi nggak jadi nggak jadi terus terus akhirnya nggak jadi itu nggak Aji Sadat ya kan sama aja tiket 11 juta mau 4, 4 juta ya burung kan nampil kerja di lapakannya begitu-gitu aja mau apa sih ya ibar kata kalau kita silaturahmi itu jangan nanggung gitu sekalian ikut yang mahal gas gitu ya iya jangan nanggung dalam artian kan kita kan silaturahmi nih hmm. ya kan Ya kita hargailah tiket yang paling mahal berapa kita ikutin hmm. gitu. Bukan orang tipis ya. Ya kalau <laughs> kalau dikatakan begitu kita lebih ke arah ke menghargainya mang oh, gitu. Menghargainya. Okay, Menghargai okay, suatu okay. gelaran itu jangan hanya hmm. datang tapi kita ikut dong yang tiket yang yang paling mahalnya gitu. Hmm. Bukan berarti gengsi ya ya, hmm. ya tapi kan kita lebih ke apresiasi gelaran itu gitu hmm. kan gitu. Nih pesan-pesan buat temen nih terutama buat rival Haji Sadat Gentur nih apa ya nih? Iya. upgrade lah upgrade lah upgrade lah ya. upgrade udah itu doang <laughs> yang panjangan dikit kek masa lu upgrade doang gitu upgrade ya udah ya setiap burung ada masanya setiap masa ada burungnya oke 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 Pokoknya intinya ya kita silaturahmi seduluran ya. biar Setuluran, pada sehat semua. Kita cari burung yang bagus. Ini tadi ini, alhamdulillah nemu satu yang serak. J jangan lupa tuh. Hui. <gat. Ujikację> <una serata> yeah. Siapa namanya rencana siapa namanya? <d schips> ini namanya. Hmm. Ini mau saya kasih nama si Lapindo. Lapindo. Iya biar bisa nelen semua. Dia ya kan? Lapindo <coughs> namanya, biar kayak lumpur, lumpur lapindo <coughs> kan bisa dibendung nggak sampai saat ini? itu siapa yang saya suka? Singo, Singo apa? Barong Sakti boh oh, Barong Sakti ya. nah itu kapan tuh? berangkat nggak tuh rencana ke SMM? dua-dua SMM main, insya Allah kalau ini nanti perkembangannya, progresnya stabil terus ya kan? Hmm. Di, di, kita mainin di Jakarta stabil kita ikut ntar tiket sebelas juta pakai Barong Sakti tiket yang utamanya ntar kita pakai megaloman oke 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 jangan lupa tuh barong sakti pokoknya idola saya itu iya itu mudah-mudahan Ke ya, mana mana masih, ya kalau kalau di Jakarta kan masih inilah apa ibar kata persaingannya kan masih bisa ya, ini masih manis jambu lah tahapnya iya ya. manis jambu tapi ayolah cobalah kita tuh main ke timur dong main hmm, ke timur hmm, gitu berat-berat abah iya beliin kudunya Enggak. satu dalam artian kasih perawat itu keleluasaan nih hmm. lo kok kasih duitin 300 juta lo milih burung dah di lapangan gitu hmm. ya kan jadi nggak itu itu aja yang diwak-wak itu itu aja diwok wak iya, saya di rumah 11 burung wow. itu bukan anak kan bukan trotolan kan digedein bukan, bukan. belanjaan semua tuh belanjaan ya namanya orang belanja hmm. jalan enggak kan yaitu resiko mah kan resiko ya. Resiko tergantung mental lu berani nggak gitu kan? Ya apalagi burung dari kalau jisadat kan burung dari Sumatera, luar pulau rata -rata ya. Rata -rata Sumatera Sumatera gitu kan. Semua oh. orang sih berani beli, tapi berani sabar nggak oh. kan gitu. Iya ya, kan? Betul. Berarti intinya harus sabar ya. Sabar. Buat Ebar harus sabar juga. Ya itu. <coughs> ya inilah apa namanya? Ya. Ya kudu dibanyakin minum ini dah. Apaan? Antimun <coughs> <laughs> promak lah promak promak ya yeah. sama sama oke jelly paling oke jelly? <laughs> <laughs> aduh aduh untuk kayaknya udah sayang bener ebah juga sama gentur nggak iya. bisa kemana-mana eh, ya kalau sayang sih sayang tapi ya aku udah dibeliin lagi lah gitu. kasihan itu, itu mm. aja sih ya iya ya, berat mau ngelawan burung-burung sekarang kan Kemarin Gak di MPR gulung. juga burungnya Bos Yudi Parung itu yang juara. Katanya punya Gentur. Bukan, bukan ya Lembang foto, nih. Lembang foto. Kalau Lembang foto, besok nih gua aja. Kapan apartemen uh. dia? Enggak itu udah antar ada itu ada kita jadi ada mau traktir Om Gentur. Traktir apa nih? Jadi, saya rencana nih, ada rencana ya, saya, syukuran gitu ya. haji Sadat, mau nggak mau traktir gentur ya, ucapan kebahagiaan haji Sadat. Katanya sih, ini sama piala ntar. Kalau itu, ini kasih satu yang tadi boleh beli, katanya suruh ya, haji yang, Sadat yang, ya. Yang, ini kalau nggak yang tadi boleh beli, iya, kasih ke gentur. Bila, kalau lombang, nah kasih nama dia aja. Oh, nggak, nggak, ini aja langsung dikasih ke dia, nggak usah. Ini dikasihin dia. Besok kan, ini kan pasti bulan 12 kan main lagi kan, ha. nanti namanya pakai dia aja. Oh, gitu baik sekali kamu, baik ya. sekali buat kamu buat laporan uh. ke bosnya. <laughs> Itu maksudnya kan belum pernah dia, belum pernah apa, Di SMA belum pernah juara. Oh iya ya, ke sini gagal sih ya. Iya, jangan kan, jual. peringkat aja, peringkatnya peringkat dulu, peringkatnya enggak kemarin berarti enggak susah. Jangan kan, peringkat mentok aja dulu, mentok. Los berarti, berarti kosong berarti. Kosong. 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 Oke, oke, emang ya berarti harus upgrade intinya ya Eba bersabar ya. Iya, iya. Buat Eba ya. Ya mintalah seenggaknya minta burung lagi lah. Haji Sadat nggak ada yang nganggur-nganggur apa buat si Eba? Apanya? Burung yang nganggur-nganggur buat si Eba. Banyak sih sebenarnya. Berarti tinggal kasih kontaknya aja ntar di sini ya. Iya, di Iya, ntar di, kasih kontaknya biar Eba telepon sendiri Haji Sadat gitu. Iya. Kalau nggak, kamu aja ya, Naya. Iya, kalau emang nggak dibeliin, ini nih yang baru nyolok, nih, ntar bawa aja Buat siapa? Iya ya. Ini udah pakai kandang SMM juga, hmm. apa? Siapin buat tanggal Tanggal 12, jadi saya tinggal berangkat aja Iya, buat bulan 12 hmm. itu ntar Mau naik apa perangkatnya, naik pesawat, hmm. naik Apa, naik Grab kayak dari hmm. sana <laughs> <laughs> itu Berarti kira-kira uang sakunya sama tuh? Sama, kalau hmm. di kita sama mau, Sama? Mau perawat yang yang apa yang baru baru apa yang lama sama aja segitu juga so. kalau udah jalan jauh kan kita nggak tahu di jalan kalau banyak meletus atau apa eh, iya benar <laughs> Enggak? Iya kemarin aja ban ban saya meletus kan juga oh meletus Iya meletus eh, itu kalau lomba kayak begitu mau lomba ada meletus gitu biasanya nggak hoki loh apanya kalau lomba kalau udah ada kendala gitu ban meletus apalah iya. bensin mau udah kehabisan apa nggak hoki tapi masih ada hoki ya kalau saya bahan malah hoki oh. itu pasti burungnya bakal meletus juga oh. di gantangan. gitu. seperti ini deh ya. Iya jadi jangan ada pantangan lah kalau di lomba. Kole itu mah bi biasanya bahasa joki begitu mah. Alasan buat ke bosnya. Iya gitu. alasan. alasan. Sebenarnya kalau burung kerja mah kerja aja mau kita malamnya minum kayak apa ini segala macam bebas, bebas. Ya, bebas. sebenarnya bebas yang penting tanggung jawab kan jangan. Jangan dilepasin gitu maksudnya kan. Eh, kalau boleh tahu nyolok berapa duit? Hah? Nyolok burung tadi berapa duit? Tadi. Mm -mm. Ya kalau udah main di sini nggak enak ini yang jelas burung ini dipantau udah rada lama. Mm -mm. Ya kan? Finalnya di sini berarti. Finalnya di sini tuh. Tadi tuh kebetulan saya lihat emang burung emang hebat mm -mm. hebat. vokal apanya? Waduh, itu udah ini dah. Perfectnya itu amber mengenai porfat, ini burung buat di sini banget nih buat pakem sini ya tinggal kita poles lah di barat dikit. Kalau Eba sih boleh lah. Iya ini itu, hmm. itu makanya kalau mau yang ini nih itu satu nih burung ring juga. Tapi boleh kalau sumpahnya gentur nggak mau beliin burung murai. Iya. Nanti kita minta sama abah adain kelas mm. <illi> iya. <-M>. <Drake> <devam> Wah. <jaduh>. <varsin> jadi nggak ada seninya <s waves> ya. <Slow> <~。source> <c discrete> kurang jadi nggak ada seninya kalau kalau dulu. jadi murai murai aja gitu gitu ya ]opot'tis. gengsinya main burungan <teasing> di murai bukan di kalau dulu mau boleh zaman dulu gitu ini kan sekarang kan udah eranya modern <nitting> udah beda era sekarang tuh murai dan jangan salah lo murai tuh ada masa kedaluarsonya Oh bukannya makin tua makin bagus? Apa? Makin tua makin bagus bukan gitu? Itu kalau orang yang mainnya rapi, kalau yang mainnya jorok main hmm. terus hmm. gitu? Nggak enggak ganti-ganti player gitu ya? Iya, da hmm. dalam artian kan burung burung bagus kan banyak gitu, maksudnya tinggal beli gitu kan sih? Jadi tuh yang minim ya kayak 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 cialo aja lah stoknya kan? Iya. Di, ada ada banyak banyak. Saya kan main ke tempat calo ya hmm. di grup etalase aja ada lima, hmm. ya kan? Belum lagi yang di dekat kaleng kaleng kerupuk ada banyak burungnya, ya kan? Tapi nanti rencananya calo juga mau ngadain istilahnya apa ya? Murai-murai pantauan di lapangan ntar ada YouTube jadi calo. Nah nih, nggak usah itulah Ipar hmm. kata. Sekarang murai dari calo aja dijadiin salah satu murai acuannya Pak Boy loh. Oh iya yang si kujang, kujang itu, kujang, iya. Kujang. Kenapa itu nggak dibeli aja gitu? Maksudnya buat ya upgrade lah gitu tuh, ya kan? Hmm. Itu maksudnya pantau, cocok bayar udah gitu kalau Siap. sekarang mah jalan nggak jalan itu udah namanya udah rezeki. Kalau kita mindset kita nih, pola pikir kita, nih, <tuh> cuman di satu burung itu terus, waduh berat bisa stroke kita, tapi tetap harus sabar, Kujang juga nggak langsung jadi seperti itu siapa? Kujang juga dulunya nggak langsung jadi seperti itu, dulu iya. nabrak-nabrak juga iya sabar, ini iya. dulu si Megaloman juga begitu juga, juga nampar ya? ya. ada namparnya, ada nampar ada namparnya, tapi gak. menurut, nih saya minta itu, ini kita lagi mau gak, mau buka channel Youtube, iya. tentang Ya istilahnya kalau calo BP3 ya bakul-bakul yang lain ya. kan kita sekarang tuh jatuhnya apa ya pencari bakat lah. Iya. Nah menurut kamu gimana kalau kita bisa bersaing dengan YouTube-YouTube yang lain gitu loh. Kalau menurut saya itu lebih bagus ya karena itu kan bisa mewadahi itu, dalam artian mewadahi daripada elemen-elemen. Jadi itu burung bagus kan enggak melulu punya bos. Hmm. Nih, terkadang dilat peran Misalkan kan Orang -orang di rumah-rumahan ya, gitu ya. Di Jakarta tuh hari Senin tuh lat beran sampai hari Sabtu tuh. Lho. Sampai, hari Sabtu itu kalau itu satu hari aja itu kalau 20 lapangan lebih. Hmm. Itu nah ntar kita sebar tuh media tuh di 20 titik tuh. Hmm. Kita shoot burung yang bagus-bagus kan ntar di situ kan kelihatan tuh hmm. kestabilannya tuh. Hmm. Nah, itu uh, jadi kan perannya banyak tuh. Calo bp 3 tuh banyak perannya, hmm. ya kan? Selain bisa mendongkrak harga burung, ya kan? Hmm. Dia juga memudahkan orang dalam memantau hmm. burung kan seperti itu. Hmm. Tapi kendala kalau hmm. kamu bilang 20 titik itu kamera itu mahal. Terus Sadat mau support enggak ya? Gampang kalau itu mah kalau Aman. soal kamera mah kan gampang. Kan di sana mah kan banyak kamera-kamera itu. Oke, okay, siap. CCTV, nanti kamera CCTV <laughs> CCTV <laughs> <laughs> Kan sekarang lagi tren dong CCTV-CCTV begitu Nggak ini juga siapa tahu kan dari Dari nanti dari pantauan calo Youtube itu Gentur kan suka ngintip nih sekarang nih Iya Ya takutnya dia malu kan Nanti kan di situ ada wadahnya, ada nomor teleponnya apanya iya, enggak, gitu Nggak, kalau sekarang mah kalau mantap burung mah nggak usah malu Dalam artian hmm. Kenapa sih malu ibarat kata Ya kalau nggak jalan mah kan tinggal beli lagi sih gitu kan iya kalau dia kan buat nikah oh. Hmm. saya so, mungkin kan duitnya itu kan makanya eh, emang upgrade upgrade dalam artian mah kalau misalkan itu mah ya ya kalau emang serak mah kan pantau nih serak udah beli pantau serak beli 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 saya so, di rumah sebelas juga boleh beli semua eh itu dia mungkin ya duitnya nggak upgrade upgrade kan buat nyelengin Ya, sebenarnya eh. celengan mah udah ada gitu. Sebenarnya semua itu lagi balik ke mindset dia, hmm. mindset karena Sektor dia. apa enggak ya? Enggak, karena dia tuh udah terpacu pada satu burung gitu. Hmm. Pada burung di gantangan ini kan 25, banyak, 70 banyak-banyak banyak. Burung banyak. hebat banyak sebenarnya hmm. itu. Tapi kita nggak bisa lah terfokus ya. Kalau tadi saya terfokus cuman sama burung saya, saya nggak nggak bakal ngambil satu lagi tadi. Iya, betul. Iya kan? itu rencana nih pokoknya belum belum ada yang megang nih ya belum ada beli ini. beli burung ini belum ada yang megang ya ini burungnya masih di sini masih di tempat yang rawat oh masih ada di sidoarjo Ber, berarti nggak tahu kapan mau diambilnya belum belum ada pikiran atau sampai desember atau gimana pengennya buru-buru sambil kalau emang ada yang rawat rawat ya udah iya karena udah. saya udah ada sebelas kan hmm. siapa ya. tahu ada yang mau ngerawat ini kasih eba lah eba saya ya kalau 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 semisal dia mau kan ter siapa si terminator saya suruh mulangin aja udah pegangin aja gitu, <gitu>, <gitu>, <gitu> ntar nunggu udah jalan lagi baru diambil itu ehm, maksudnya nah dia siapa yang kalau dipulangin saya memegang ya biar yang nggak tahu dah kali, dia kan apartemen kan tinggal apartemen mana bisa nyarap burung bisa kan dia kan nggak nggak diumbar kali kadang kotak gitu ya <laughs> kan. kadang kotak <laughs> ya nanti kan mandi aja hmm, gitu kan hmm, hmm. ya ini kalau mau pegang nggak apa-apa ntar tinggal dipulangin ya kan di termonitornya nomornya di sini berarti nomornya di sini ya oke ya bukan apa apa ini asli burung hebat burung hebat ini hmm, okay. oke terima kasih dak gue juga udah ngantuk ini udah hmm. tidur lagi ini nanti iya. gue lagi Gimpi, uh, uh, masih 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 kan kan desa mau nggak bisa teriak jadi kita hmm. Uh, uh, uh. teriak di mimpi aja benar 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 iya ngantuk tadi nemenin bos gua juga makan tadi juara ya bos Trianto ya iya itu peringkat, baru peringkat peringkat, kedua biasa ya, sama perdana juga ke sini sama Loh, perdana peringkat kan tiketnya berapa 11 juta utama nah, hmm. itu dia itu hmm. istimewa lah itu udah bagus lah kebetulan ada rezekinya ada rezekinya berani yang penting tuh berani dulu oh, mah iya wani jauh. kalau itu wani iya yang wani penting berani dulu lingkup. berani jauh nih kalau cuman di lingkup-lingkup situ doang mah ya sama orang itu juga R-nya udah nggak ada siapa yang orang itu orang Mas iya. juga nggak ada R-nya iya nih kalau selama masih hmm. di situ situ terus ya atau ketemunya ini ketemunya itu ke sini dong ketemunya kan wah ya kan Dari tadi itu diganteng udah kayak hmm. orang adu petasan hmm. tadi jedar 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 hmm. kalau burung yang cuman begini-begini

SMA Mama sama preskap bedanya dua minggu jadi kita bisa nikmatin dua-duanya. Iya. Ya. Bisa nikmatin dua. Ini misalkan di awal bulan ini di akhir bulan kan enak ya kan? Bisa. Iya. Uh, siap mudah-mudahan lah. Iya. Oke terima kasih semuanya yang udah nonton terima kasih semuanya pokoknya buat siapa nih buat mana lah, tetap putus asa, <tuk> putus asa. Huh? Oh, tetap putus asa, tetap putus asa, tetap putus asa, jangan semangat, jangan. <tuk> dan <tuk> jangan berak di celana <tuk> gitu. <tuk> Oke, okay. terima kasih untuk kawan kawan semua, terutama untuk friend gua, Ebah kalau mau megang burungnya Sadat yang baru, tinggal telepon aja. Tapi, Nomor apa? Kalau yang baru yang itu kudu dipulangin oh gitu syaratnya iya. ya boleh lu pikir-pikir lah balah ini iya. lebih keren pokoknya iya. yang nomornya ntar di sini nih ada nih pokoknya di sini <laughs> nomornya nomornya si Sadat Nanda Deden nanti sini ntar semuanya cantik Oke okay, ya udah bye